Aduh, Lause mana ya? Halo, gak Nita. Lause. Hah? Itu tangan kenapa itu kok berdarah? Kenapa digigit zombie ya? Jatuh? Tenang, Bitan, tenang. Ini bukan darah ya, teman-teman. Apalagi digigit zombie. Kayaknya Bitan kebanyakan nonton zombie. Lause bawa puding untuk Bitan. Wah, itu puding kesukaan Bitan itu. Tapi Lause, itu pakai pewarna makanan ya? Kata Mama Bitan ya, nggak boleh dikurangi tuh menggunakan bahan pewarna. Ini pewarna alami kok Bitan, ini dari buah naga. Wah. Iya, ini. Wah, sisi Lause. Wah, ntar deh, titip dulu ya. Bitan itu suka sekali buah naga. Kata Mama itu ya, buah naga itu mengandung vitamin C. Vitamin C, vitamin D. Vitamin D. Protein, sama itu tuh ada kandungan apa sih oksidan-oksidan gitu? Antioksidan. Nah itu. Ada satu lagi Bitan. Apa? Bisa melancarkan peredaran darah. Buah naga memang benar-benar hebat ya. Iya. Sama hebatnya kayak namanya. Naga. Oh. Oke, kalau begitu langsung beritahu ya bahasa Mandarin dari buah. Sebentar. Iya, emang duduk. Oh, bisa. Nih ya, naga. Bahasa Mandarinnya kan long. Tuh, naga. Naga itu mengeluarkan api kan? Iya. Api bahasa Mandarinnya huo. Terus? Terus buah itu bahasa Mandarinnya shui huo. Jadi buah naga bahasa Mandarinnya huo long guo. Buah naga huo long guo. Buah naga huo long guo. Buah naga. Huolongkuo. Nah, teman-teman di rumah, kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Buah naga, huolongkuo. 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 Wah, wow, teman-teman di rumah, how fun! Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Buah naga, huolongkuo. 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 Sisi Lose, sisi teman-teman dan semuanya saja yang hadir di sini. Karena sudah menemani Dodo belajar bahasa Mandarin hari ini. Bukeci Dodo, Lose juga senang sekali bisa mengajarkan Dodo dan juga teman-teman di rumah berbahasa Mandarin. Yeay! Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Cie-cie!